Bawa berapa galon sekarang, Gus? Hitung-hitung. Ya, sekitar 50-an lah. 50-an ini ya. Nah, jadi sambil menyelam, sambil makan mie. Nah, sambil menyelam makan mie. Ini gara-gara tulisan ini loh. 1992. Berarti berapa tahun? Enggak tahu lah. Loh. Ya berarti ya sudah hampir legend. Udah hampir 30 tahun ya. 30 tahun ya. Jadi kalau enggak gara-gara tulisan sejak 1992 ini kita enggak bakal kesini, Gus ya. Enggak bakal ya. Jadi apalagi tempatnya ini rame banget. Di mana nih? Di Jalan Tengku Umar Barat ya. Di Tengku Umar Barat. Kita sekarang mau nyobain mie yang legend banget. Nah, mie yang sudah 30 tahun umurnya ya. Ini sepuh banget loh, Gus, ini, Gus. Iya. Jadi nanti harus sungkem, Gus, sama mie-nya, Gus. Ini yang makan di dalam kayaknya rame banget. Iya. Dari parkirannya. Dilihat dari parkirannya aja udah istimewa banget ini. Shred, wuih. Dilihat dari tempatnya mewah ini, Gus. Mewah banget loh, Gus. Ini mesennya di sini. Mbak, kalau mau mesen duduk apa di sini? Oh, duduk dulu ya. Oh iya. Ayo, jadi tempatnya. Nah, tempatnya luas kayak gini ya. Ayo, Gus. Ya, kalau biasa-biasa ngemper disuruh makan di tempat kayak gini ya, ngeri-ngeri sedap, Gus ya. Udah. Nah, ini tadi katanya kita disuruh duduk dulu ya. Duduk dulu baru mesen. Kita datang cari tempat duduk dulu, baru nanti pesan. Mbak, ini memang setiap hari ramai kayak gini tempatnya? Iya, alhamdulillah seperti ini ya. Oh, hari. Alhamdulillah ya. Lagi kalau ya. Malam, jam makan malam biasanya. Mie Mapan itu namanya memang Mapan apa singkatan itu, Pak Mapan? Mapan ya? Mapan. Dari Surabaya kan asli. Oh, ala Surabaya. Ini kalau yang di Denpasar ini sendiri udah berapa lama? Baru tanggal 16. Oh, baru ya? Baru. Tapi kalau Mie Mapan ini aku tahu. Ramai banget. Iya, aku tahu di Surabaya memang anu pusatnya ini. Banyak ya di Surabaya. Ya. Ini cabang ke-21. Wih, istimewa. Mana mbak? Sama enggak? Menu-menu yang di sini sama di Surabaya sama enggak? Sama. Sama ya? Tapi harganya juga sama? Untuk Bali sama. Khusus untuk Bali kami untuk bakwannya ada sapi, ada ayam, ada varian. Oh, iya iya. Di Surabaya sapi aja. Sapi, ya. Oh, tapi enggak ada anu ya, enggak ada pok-pok. Babi-babi enggak ada ya? Tidak, semua makanan di bawah tidak mengandung. Wih, iya, ini yang dicari netizen-netizen yang ya. Netizen-netizen yang melali-melali lancong-lancong ke Bali yang pengen makanan nyari halal. Makanan halal ya bisa ke sini ya. Iya. Nah, istimewa gitu ya. Kalau yang paling recommended, best sellernya apa, Mbak, di sini, Mbak? Ini Kak, di mie katsu, terus ini yang terkenal kroyokan. Oh, kroyokan. Bisa satu cobek besar, isinya langsung macam-macam buat bisa, bareng-bareng. Bisa buat orang sak Banjar berarti ya? Kalau bisa. Bali bilangnya apa? Megibung. Oh iya, megibung. Iya. Makannya bareng-bareng. Iya. Jadi langsung sampai 4 orang ya, betul, Mbak. Betul, isinya langsung macam-macam. Lama enggak? Pesannya lama enggak, Mbak? Pesannya lama enggak? Kak, kami prosesnya di sini mungkin cuma 15 menit sampai. Tara, ini dia kali ini kita lagi jalan-jalan di daerah Tengku Umar Barat. Nah, kali ini kita mampirnya di Resto Mie yang istimewa daerah sini. Ini kita lagi ada di Mie Mapan Bali ya, di Jalan Tengku Umar Barat nomor 258 Denpasar. Gila ya. Menunya mereka ya. Aduh, ini kita baru lihat tampilannya aja udah menggoda banget di sini. Mereka punya berbagai macam menu mie. Nih, salah satunya kali ini kita nyobain yang spesial di sini. Ada mie ayam chicken katsu asam manis. Jadi mie chicken katsu asam manis gitu ya kalau nggak salah tadi namanya. Ingin tanda. Lihat chicken katsunya sudah berjejer rapi di sini ya. Nih, sip banget. Terus ini kita pesannya tadi apa yang spesial juga? Yong mie ayam jamur. Nah, ini temennya. Nih, sekarang kita lihat pengen tahu harga-harganya nih, Sret. Biar enggak rewel. Biasanya kan netizen kan minta harganya. Nih, tak kasih harganya. Dan di sini mereka menunya itu babi-babi. Jadi mereka di sini menunya ayam dan sapi. Baksonya gimana, Gus? Baksonya, Gus? Bakwan apa bakso ya? Bakwan ya. Bakwan kuah. Empuk. Empuk banget. Dari tampilannya empuk banget. Ini tapi kalau tekstur rasa ayamnya tuh dapat. Ya. Kalau yang ini apa tadi? Song mie ayam jamur. Ini temannya. Cinta mangannya. Jadi udah ada kuahnya ya. Kita tuangin kuahnya ya. Ya, sekarang buat TikTok, Shred. Tapi di sini aku enggak tahu kenapa penasaran banget sama ini. Ya. Mie ayam chicken katsu sama. Ya, wes, tes.
coba dulu. Chicken katsunya rek. Wow. Komentar enak. Pertama gimana? Enak. Ya, namanya juga mie sepuh, mie legend, umurnya sudah 30 tahun kalau enggak enak ya balikin, ya toh? Iya. Jadi ini enggak usah bayar. Ini kalau di Bali ini cabangnya yang ke-21. Jadi walaupun ini baru buka. Baru tanggal berapa? 16 Desember kemarin kalau enggak salah. Tapi kalian lihat aja dari parkiran tadi dari yang makan tadi udah. Ini lah ini. Kita sengaja ini makannya di kebun-kebun. Tanpa atap, walaupun mendung-mendung, karena ya di sana rame, nah kan, biar nggak mengganggu ya. Tapi yang pasti, pertama, kalau komentarku tekstur mie-nya, nah ini loh. Jadi mie-nya kayak tekstur mie-nya ini dia mie tipis-tipis, mie keriting tapi tipis. Nah, mie keriting tipis nggak segede bihun gitu ya. Ini namanya mie pipih. Mie putih. Mie pipih. Gue kira gue cobaan gue mie-nya ini gus. Oke. Kalau untuk chicken katsunya ini, mie chicken katsunya memang nggak ada kuahnya. Biar cepat habis nih. Coba kuahnya dulu lah. Wih, kaldunya dapat banget nih. Kaldunya dapat ya? Iya. Cocok lah ini bagi mie sepuh gitu. Mie sepuh aku mau dong kuah baksonya dong. Boleh. Kuah baksonya maksudnya. Sama baksonya. Ini bakwannya. Ini mah tambahin kuah aja dikit deh. Kalau aku mau yang pedes-pedes, kalian bisa tambahin tuh bagai macam toppingnya banyak banget nih di sini. Ada bukan topping ya bumbunya ya. Ada ini loh yang paling bikin kesal fokus ini loh. Apa ya? Nah, teh rosella, mirip kayak teh rosella. Bukan. Sambel ini kayak acar gitu ya. Itu acar cabe ini. Acar cabe itu acar timun. Iya. Sedikit aja. Ini terus kayaknya lebih mantap lagi kalau emang ditambahin acar ya. Aku mau dong acarnya. Syuting-syuting di tempat-tempat yang istimewa gini ya, enak rek. Sudah makanannya rasanya terjamin, kualitas rasa terjamin. Mbak-mbaknya, mas-masnya ramah-ramah. Jadi kita jadi beneran di sini apa namanya tuh mbak-mbak. Kualitas satunya, kualitas servisnya yang tak akuin jempol nih. Mas-masnya, mbak-mbaknya ini baik-baik. Walaupun rame, mereka kan kredit ya. Walaupun mereka kredit itu masih tetap bisa melayani kita dengan anu, dengan ramah. Walaupun gupuk-gupuk gitu, tapi yang penting tahu kualitasnya bagus. Dan ini juga penyajiannya termasuk cepat banget. Tadi kita baru nyampe order, nggak sampai 15 menit. Nggak sampai 15 menit udah jadi. Kok nggak sampai 10 menit tadi udah jadi? Ya bagus, rating guys. Setelah buat habis no nanti ini. Bakwannya enak. Oh iya, pokoknya kelihatan teksturnya empuk ya dagingnya. Kalau dari rating sih. Ini legend loh ini, 10 ini Gus, 10 Gus. Ini nek kamu salah rating nanti kamu ditutui anak cucunya ini Gus. Ini 12,5. 12,5 ya. Ditutui anak cucunya nanti kalau salah ngeratingnya. Menurut aku kalau kalian kesini mau nyobain ya. Cobain menu ininya ya. Chicken katsunya ya. Kalian chicken katsunya ya. Chicken katsunya dapat banget. Yowis. Dibuat semanisnya sih banget. Tapi ya lumayan, harganya emang termasuk ada paling ada rasa dan harga. Pokoknya gitu ya. Yang penting kan udah tahu gimana menu-menunya yang ada di sini. Minumannya juga jumbo-jumbo ya, Bu Teh. Ya, ini apa nih? Es cincau gitu. Iya. Ini porsinya ini satu aja tapi pasti auto warak ini ya. Minyak banyak banget. Warak sampai besok mungkin. Iya. Wow. Makanya sekarang waraknya sampai besok. Aku ketagihan juga sama bakwan ini. Ya bagus, nambah bagus. Nah ini aja. Nah ya. Banyak banget loh. Ya bisa lah. Terus pokoknya yang penting udah tahu di mana tempatnya, gimana menunya, gimana suasananya, gimana harganya ya toh mie yang legend ini. Kita akhiri dulu edisi jalan-jalan kuliner di Denpasar ini. Jadi buat kalian yang lagi jalan-jalan di Bali, buat yang nyari kuliner halal wajib sini ya. Atau cobain. Yang lagi di Bali pengen nyari kulineran halal yang ciamik, yang enak nih, wajib banget kalian mampir ke Mi Mapan Bali yang ada di Jalan Tokumar Barat nomor 268 ya. Dan semoga wajib tetap saksikan kuliner.
better.